3, 2, 1, go! Oh no! No! Halo semuanya, balik lagi channel gue Ruhir. I'm here di game Caloto. Nah guys, berhubung ada yang nantangin gue nih, bang mainin dong game Calontong. Ya berhubung apa ya, mungkin mereka yang nantangin gue, subscriber gue yang nantangin gue, mungkin ngerasa gue orang bloon kali ya. Gak mungkin bisa gitu ya ngejawab Calontong. Jangan salah ya, jangan salah. Orang bloon tuh selalu pintar ya. Gimana ya orang bloon selalu pintar ya. Jadi intinya tuh gua gak mungkin gak bisa jawab nih ya. Calontong tuh, ya gua pernah main juga Calontong tuh ya. Ya agak menyeleneh dah. Ya gua lihat-lihat tuh agak menyeleneh gitu jawabannya. Tapi tenang, gua otaknya tuh orang bloon tuh ya. IQ-nya tinggi guys, jadi orang bloon tuh selalu tinggi. Kayak Mr. Bean lah, Mr. Bean tuh orang pinter ya aslinya ya. Jadi dia kayak orang bloon tapi dia sebenarnya pinter. Nah ini gue, I'm here. Oke, kali ini gue bakal mainin Calontong. Tapi dengan satu syarat ya. Dengan satu syarat gue, kalau mau mainin ini gue harus challenge diri gue sendiri. Nah challenge-nya tuh, kalau gue pakai hint-nya 3 kali dan gua nggak bisa jawab, berarti gua kalah ya. Jadi gua bakalan gua challenge-in pakai bedak ya. Oke, itu aja. Udah 5 lah ya. 5 pertanyaan, kalau gua nggak bisa, kalau udah hint ketiga kali berarti gua kalah. Oke, gitu aja. Langsung aja kita mainkan Calontong TTS Calontong. Oke guys, ini pertanyaan pertama. Ya pasti mudah banget lah, bagi orang blond tuh pasti mudah banget ya. Dan ini, waduh, muka aja si Calontong anak SD ya ini, pakai topi SD dan baju SD ya. Oke, Calontong kali ini gue bakal tantang kamu ya. Kasih pertanyaan yang super super sulit buat gue ya. Oke, ini pertanyaan pertama guys. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan juga jatuh ini ya. Jatuh guys. Kita coba jatuh ya. Mudah banget ini ya. Yaduh. Kok salah sih? Hah? Salah ya? Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan... kenapa ya? Akan... Sorry guys. Tenang ya. Gue masih adaptasi dulu ya. Adaptasi ya. Bentar ya. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jebak ya. Jebak mungkin ya. Aduh, salah lagi ya. Apa ini? Bentar, gue harus konsentrasi. Tapi tadi kan gue challenge-nya kalau gue dapat gue kalau pakai hint 3 kali berarti gue kalah ya. Oke, berarti gue punya satu kesempatan. Ini udah ada hint-nya guys dari sananya ya. Berarti oke, kita pakai satu hint. Gunakan 5 koin. Oke, gunakan. Kenapa gitu di posisi gitu? Kenapa nggak di depan gitu ya? Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan Junai. Apaan Junai ya? Ini E ya, J. Jerat. Kok salah sih? Jerah. Ya ampun. Gerak. Oh, kenapa keluar? Tenang. Salah pencet ya gue ya. Jerak. Jerah. No. Jelar. Ya ampun, apa sih ini? Bukan ya. Oke, kita pakai hint satu lagi, guys. Sabar, Calontong. Dia udah ngantuk ya. Tenang. Masih baru pertama ini ya. Oke, pakai
gue harus jawab ya. Kalau nggak jawab, kena bedak nih muka gue ya. Oke. Julat. Juli. Julat. Kok susah ya? Julat. Julak. Julau. Julia. Bukan ya Julia ya. Aduh, apa ini ya? Jalan ini ya. Woi! Isi, kata gue juga orang bolot pasti bisa ini ya. Masa tupai enggak bawa jalan, capek kan? Ya benar ya. Lanjut. Oke, pertanyaan kedua. Mudah kan, kata gue juga orang bolot tuh pasti mudah ya ini ya. Mobil tidak bisa jalan maju sebab pasti ini sebab apa ya? Mobil tidak bisa jalan maju. Mobil tidak bisa jalan maju sebab mundur kah? Nope. Enggak ada ya. Itu aduh kenapa sih ini di tengah sih? Tabrak. Nope. Ya, apa tabrak? Salah ya, gue nyepel aja salah ya. Gak usah lama-lama kita kasihin satu lagi ya. Kan gue ada kesempatan 3 ya. Aduh, kenapa pay lagi ya? Mobil tidak bisa jalan maju sebab Pingkan. Bapakan pingkan ya. Aduh, ini ya. Mobil tidak bisa jalan maju. Mobil tidak bisa jalan maju sebab parkir ini parkir. Gila guys, lihat orang bolot itu selalu pintar ya. Lagian ngapain mobil parkir dimajuin? Ya benar cah. Kita sama-sama orang bolot tuh pintar ya. Cah, benar kan? Waduh, apa lagi nih? Besar tanda seru tanda underscore daripada tiang. Besar apa ini? Besar dari P guys, depannya dari P, hurufnya ada 5. Besar pasak ya, harusnya pasak ya. Coba pasak dulu lah. Ya salah, udah pasti salah ini. Salah gak mungkin. Ih, ngupil lagi. Besar pintu, coba. Aduh, salah. Besar aduh, pakein ya. Gua masih ada kesempatan 2 kan. Oke, gak apa-apa pakai aja. Pasak ya ini ya. Besar padat. Bukan. Nggak usah lama-lama, kita pakein satu kali lagi kan. Gua dikasih 3 hint ya. Oke. Okay. Ya ampun. No. Ini kan udah pasti pasak ya. Aduh, besar pasir. Aduh, bukan. Besar pasti. Bukan ya. Besar apa ya guys ya? Besar pas. Apa ya ini besar? Besar pasar. Pasar. Wow! Benar kan pasar lebih gede dari tiang? Iya juga sih, tapi gak masuk logika ya pasar ya. Tapi benar sih, lebih gede dari tiang ya. Oke lanjut. Mudah kan? Ini 5 pertanyaan, kenapa gue gak kena bedak gitu ya? Mirip dan sulit dibedakan karena anak. Ini kalau anak kandung gak mungkin ya. Kembar. Bukan, udah pasti bukan. Karena anak
Kandung. Kandung. Nope. Ya kurang. Kurang ya. Karena pakaiin ya. Oke. Aduh, apa lagi di situ deh? M lagi. Karena anak kamu. Oh ya, tiga ya. Apa ya? Pakaiin lagi lah, satu kali lagi lah. Oh, dapat O kita ya. Karena anak. Wah, mobil. Mobil lagi. Karena komodo. Oh! Karena komodo sulit dibedakan. Benar juga ya. Gila, IQ gua tuh tinggi ya, Cah. Cah, gimana, Cah? Gampang ya, soal-soal kamu tuh gampang banget ya, easy banget ini ya. Oke lanjut, biasanya orang meninggal di kubur ini ya, bukan kubur pasti, bukan ini, kubur coba. Bukan kuburan, coba. Oh, kan udah pasti salah, itu gak mungkin masuk logika. Orang-orang berawan tuh gak mungkin langsung jawab kuburan gitu, gak mungkin gak. Dihin ya, dihin aja ya. Waduh. Ini menjerumuskan ya, ini tadi kuburan guys, gak bisa ini. Coba, gue agak menyeleneh ya, kubur R-nya 3 lah. Bukan ya, aduh. Udah lain, satu lagi lah, gak apa-apa lah. Ya ampun, ini gue alamat di bedak ini ya. Biasanya orang meninggal di rin. Kebirin apa lagi ya? Kebukan. Aduh apa lagi ya? Aduh apa sih guys? Ini apa ini? Aduh kok enggak bisa ini beneran. Ya udahlah guys ya. Berhubung gue penasaran ya ini jawabannya apa, ya udah gue hint tapi gue bedakin dulu lah ya. Karena kasih contoh ini gue jadi bedak ini. Tertar ya. Oke. Okay. Ini bedaknya ya. Aduh gara-gara si contoh ini. Gue penasaran apaan sih? Apa ini kak? Apa ini guys kak? Kak. Biasanya orang meninggal di aduh kena mata guys gua ini perih ya kak di saran banget gua hin lagi lah nggak apa-apa lah ya abis lah ya apa ini kak ban aduh kak ban. Nope ini pasti ada huruf vokal sih di sini ya kak ba gon. Kon kababin sih kaban awal sih ini ya guys gue beneran ini coba sekali lagi lah ya gak apa-apa abis duit kabarin. Bener juga sih ya dikabarin ya. Kasih tahu sanak saudara baru dikuburin. Ya bener ya. Kenapa gue gak masuk gitu otak gue kabarin ya. Oke kita coba sekali lagi ya. Gue jadi penasaran ya. Gue penasaran tapi gak apa-apa. Gue hintnya cuma satu ya. Kalau gue hint satu gak bisa. Ini kan koinnya cuma 5 lagi. Kalau gue hintnya gak bisa satu lagi. Baru gue dibedakin ya. Oke. Sebelum diminum kopi di... Seduh ini ya. Seduh. Kopi di... Bukan seduh ya. Kopi di... Aduk. Bukan ya. Aduh, apa ya?
bukan ya, apa ya? Ampun, kesel gue ya. Lama-lama gue kesel nih ya sama si Cah ini ya. Cah, apa dong? Ini sekali lagi ya guys ya. Terakhir nih, terakhir. Oke. M ya, awalnya M ini. Sebelum diminum kopi minum ya, coba minum. Sebelum diminum kopi di no. Salah pencet mulut. Tapi nggak nyambung juga ya. Ngapain mulut ya? Sebelum diminum kopi di mulut. Sebelum diminum pasti ditaruh di mulut. Betul ya. Betul Caya, pasti di mulut dulu, masa di hidung ya. Oke lah guys, sampai di sini aja videonya. Gimana kalian, bisa nggak sih ngejawab? Kalau kalian bisa ngejawab, kalian komen di bawah ya. Kalian komen di bawah, dan ya mudah-mudahan kalau kalian suka dengan dan terhibur dari gua gameplay si Cah Lontong ini. Lihat Cah Lontong ya, kayak lontong ya bener makanya ya. Kalian komen di bawah bang lanjutin, atau kalian boleh like sebanyak-banyaknya. Ya gua minimal 200 like lah, nanti gua main lagi si Cah Lontong ini. Gua masih sekarang dari 5 pertanyaan gua bisa ngejawab 4. Berarti gue masih pinter ya. Kangapnya pinter ke blow on ya. Eh sorry aja ya. Yang ngasih challenge gue. Eh jangan ngupil. Yang ngasih challenge gue suruh main ini pasti gak bisa tuh. Sorry Dori Mori ya, Soberry ya. Ini gue bisa. Oke gitu aja guys. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Pow. Apanya? Gue kayak gitu aja ya. Kebiasaan nonton si Karegis ya. Oke gitu aja. Bye bye. Thanks for watching. Bye bye. Nanti kita ketemu lagi di game yang lainnya. Bye bye. Oke dengar, aku ada dolar di gelar. You hear dia sangat baik dan cukup ramah. Oh my god. Dia tak sombong macam yang lain. Oh yes, dia tak sombong macam yang lain. Ya. Dia sangat handsome dan sudah berpunya. Dia juga mempunyai banyak rekan-rekan. Dia sangat terkenal. Oh terkenal bila dia